Pak Presiden agar mengawal mudik aman, mudik sehat hari ini dengan membahagiakan masyarakat. Nah, oleh karenanya kami bertiga memang ditugaskan untuk ini, dan tentu apa yang kita lakukan dalam rangka memberikan keamanan bagi masyarakat. Aman berarti safety, sampai ke tujuan dengan selamat, dengan waktu yang sesuai, dan mengikuti prokes. Harapan saya juga ini berjalan baik. Saya atas nama pribadi dan kelembagaan mengucapkan terima kasih kepada Polri, khususnya TNI dan para stakeholder yang memberikan dukungan yang luar biasa mudik ini. Semoga kita diberikan jalan oleh Allah untuk menjalani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal yang pernah kita sampaikan pada saat sebelum pelaksanaan arus mudik, hari ini kita akan meneruskan untuk antisipasi arus puncak 6-7-8 yang sering saya sampaikan. Besar harapan seluruh masyarakat bisa memanfaatkan jadwal ini hari ini, besok, dan lusa. Namun saya perlu ingatkan dan saya perlu sampaikan khususnya kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak dari penerapan one way ini. Mohon sekali lagi pengertiannya, kita akan bersama-sama di jalan raya, manfaatkan jalur-jalur yang ada. Secara teknis mungkin saya boleh sampaikan apabila ada yang menuju lokasi-lokasi yang tidak bisa menggunakan jalan tol, silakan manfaatkan waktu sore atau malam hari, di mana masyarakat lokal sudah mulai istirahat, jalan agak cukup lenggang. Jadi tidak usah menggantungkan atau menunggu di pintu-pintu tol yang sementara sedang masih kami gunakan sebagai penerapan one way. Bisa saja pelaksanaan one way ini kami laksanakan terus 24 jam sampai dengan hari Minggu. Jadi kami perlu informasikan supaya masyarakat jangan menunggu di depan pintu tol. Di sana tidak ada kepastian, yang pasti kita harus tetap menghadapi dinamika ini. Yang lebih baik ikuti, dengarkan jadwal-jadwalnya. Oke, wartawan, kasih jalan dikit, Pak. Jakarta, Jakarta.